Tim SAR mengevakuasi jasad dua pencari ikan yang terseret arus sungai Lamimeong di Kabupaten Bumbana, Sulawesi Tenggara. Sementara dua rekan korban yang turut terseret arus dalam pencarian tim SAR. Setelah melakukan pencarian, tim SAR bersama warga menemukan jasad John dan Iqbal, korban terseret arus sungai Lamimeong. Selanjutnya jasad kedua korban dievakuasi ke Desa Pabiring, Kecamatan Poleyang Barat, Kabupaten Bumbana. Sebelumnya, korban bersama dua rekannya, Idul dan Muslimin, pergi mencari ikan di pesisir laut di Desa Lamimeong. Nas, saat melewati Sungai Lamimeong, empat warga desa Persiapan Gambere itu terseret arus yang bermuara di Laut Poleyang Barat. Sebelum ditemukan tewas, sejumlah warga sempat mendengar teriakan minta tolong korban dan melaporkan peristiwa tersebut ke aparat desa. Pol Air Bumbana, Posal Bumbana, dan Polsek dan masyarakat setempat, kita bersama-sama melakukan pencarian terhadap keempat korban. Dan alhamdulillah tadi pagi dua korban telah ditemukan dan yang belum ditemukan dua orang lagi. Kini tim Basarnas Kolaka mencari dua korban lainnya atas nama Idu dan Muslimin. Dari Bumbana, Sulawesi Tenggara, Sudirman Abbas, iNews melaporkan.